Tini Wini Biti dong, masa Titi Wini Biti? Titi makan gak? Tini Wini Biti, imut enak. Eh salah, itu gak sih lagunya, bener gak? Tau. Tini Wini Biti, imut enak. Cintua banget, malu. Tini Wini Biti. Nyam-nyam, nyam-nyam. Imut enak bergizi. Aduh, gue doang. Coki-coki, sampai sekarang anakku masih makan. Ada yang nyanyi, lagu juga tua. Beko. Sakatonik ABC. Hello Panda. Hello Panda, Hello Panda. Cuman kan kayaknya anak-anak sekarang kan taunya ih Hello Panda, tapi kan gak tahu lagunya. Kita tahu lagunya, tua kita. Temen gue dulu kan, kalau gue kan selalu dibawain makan sama nyokap gue ya, Asap Lazim Granita, suka dibawain makan sama mak gue. Tiap kali gue istirahat pasti gue dikasih makanan gitu, dianterin pokoknya ke sekolah deh tuh makanan. Gue kadang-kadang suka mikir gitu, kadang-kadang tuh ada rasa iri gitu, kok temen gue bawa Indomie ya, apalagi dulu temen gue bawa Indomie tuh Indomie kuah, tapi kuahnya dipisah gitu. Pernah lihat kalau Indomie nih kuah, kuahnya dipisah terus pakai nasi. Kalau kita tim mie goreng. Mie goreng gue masih ngerti ya, kemarin aja Dede makan mie goreng pakai nasi. Cuman ini tuh temen gue bener-bener mie kuah. Itu istirahat kedua gue inget banget. Gue inget banget tuh si siapa temen gue namanya sih. Ah gue lupa lah. Pokoknya itulah dia makan kayak gitu. Ya Allah, sepo aji. Mie kremes. Mie sakura. Tanya kakak Mimin tuh, dia makan mie sakura langsung sakit perut sampai gak syuting. Gue inget banget tuh dia nangis di lokasi. Martabak mie, mending martabak mie. Martabak mie masih oke lah gitu. Martabak mie ada telurnya. Ini bener-bener mie rebus. Mie rebus tapi kuahnya tuh dipisah, tau gak, diplastikin sama maknya dipisah. Itu kan kocak ya gue. Momogi kan semakin makan dulu segini Momogi. Titi nanya sama gue kemarin, Momogi enak gak sih bu? Gitu. Dulu Momogi gak sekecil itu, Momogi tuh gede, panjang. Tuh gue SMA tuh masih ada Momogi tuh. Iya, aku kalau beli itu pasti ada 25 ribunya. Hai, bener. Meal kita. Meal kita. Itu mie kuahnya apa ya? Mie kuahnya lagi berantem. Berantem mie kuahnya. Momogi menciut anjir. Davos gue gak tahu. Meletup-meletup di lidah itu. Si jempol. Yang dicut-cut gitu tuh meleput. Meleput. Coklat cap jago gak tahu gue. Mie gelas. Iya mie gelas. Tau lah frutang. Tau lah gue. Permen peletok. Iya bener sih. Cuman lucu aja. Beng-beng ancur. Gak tahu gue. Kos kaki. Oh, kos kaki bunga. Kos kaki renda. Gue mah. Zaman dulu mah gue kos kaki renda. Kalpiko, ah, gila itu setiap istirahat beli tuh Kalpiko tuh yang oranye gue sukanya. Lotre, permen lotre. Bukan mainan. Mainan lotre. Sebenarnya kita tuh dari kecil tuh sudah dididik untuk judi gitu ya. Ada dua macam, ada yang kita tarik dibuka atau enggak. Bener, tapi dari permen tuh dia bilang permen lotre. Dari permen tau, Ti, itu Ti. Yang digosok, Pan, permen lotre yang lu buka terus digosok dapat apa gitu, kan? Bener enggak? Kita tuh dari kecil sebenarnya udah diajarin untuk berjudi, guys. Lo aja pada enggak tahu. Ya, aku lotre bukannya gitu. Lotre ini bener-bener lotre judi ya? Bukan yang tempat-tempat ngambil. Kalau enggak yang dicabut. Oh enggak, kalau ini permen niti permen. Jadi kalau dibuka kita gosok dapat apa gitu. Berdosa sekali masa kecilku sebenarnya loh, Kak. Bener enggak sih? Tapi ada juga bilang nih lotre itu yang dicabut ya, Titi bilangnya gitu. Kalau gue taunya lotre yang permen. Nano-nano enggak sih? Au.
pulpen wangi. Lu tahu pulpen wangi dulu tuh sempet tuh dijadiin bahan kan, kasian lo, sempet tuh anak-anak SD daerah mana tuh, gue inget banget tuh di berita cenah, di koran. Ayo siapa yang gak baca koran di sini? Gue baca koran dulu, gue suka sekali baca koran. Itu sempet tuh yang pulpen wangi tuh dibikin ini kan, wangiannya jadi gak bagus, jadi buat kayak obat gitu loh, kayak obat tidur gitu, dikasih obat tidur gitu, permen wangi. Permen wangi, pulpen wangi tau gak lo? Ada pulpen wangi. Jujur gue dari dulu gak pernah suka komik, gue suka baca Suara Pembaruan. Swear deh. Tua lu. Anjir. Koran, Pos Kota, iya gue baca. Dulu waktu zaman gue SMP, gue emang dulu suka nulis puisi ya. Dari SMP suka banget sama Khalil Gibran. Jadi itu tuh gue pernah buat puisi, terus dimasukin sama guru gue ke Suara Pembaruan. Kan ada kan kolom yang di bawah itu tuh. Nah, yang buat puisi yang biasanya setelah puisi, pokoknya abis kolom orang mati deh. Orang mati kan suka dong kalau lu dulu punya duit banyak, di koran kan gede tuh ya, meninggal dunia gitu. Nah, di baliknya itu biasanya, setahu gue sih, inget gue ya, di baliknya tuh ada yang buat puisi, terus di bawahnya tuh yang cari lowongan pekerjaan gitu kan. Bener gak gue? Haha. Majalah gue baca dulu gadis sih. Kawanku baca, bahkan gue baca. Mainan Barbie kertas, ih lucu ya, disambung-sambungin gitu ya, gue demen gue. Sophie Martin mah udah ini. Sophie Martin tuh udah SMA gue. Iya dulu kalau orang kaya itu diiklanin, gede banget loh. Satu lembar koran itu tuh ada tulisannya, telah meninggal dunia siapa gitu. Bobo baca sih. Iya, lowongan pekerjaan, demi Allah ada di bawah tuh. Lowongan pekerjaan. Radio suka kok. Gue yang dulu mobil dulu banget gue denger radio. Kertas yang wangi, binder. Ganti-gantian ya kita ya, biasa binder ya. HPS ya, yang kecil banget itu, yang hitam segini kan, yang tok tok kalau bunyi tok 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 tok. Nah, itu udah tuh. HPS ya, kok ya enggak dong, lampu merah dong. Kartu pos. Dulu gue suka kirim kartu loh, suka kirim kartu ke Ari dulu, suka kirim, terus dia marah-marah. Lo kirim ngapain, kirim kesini mahal banget ketim. Tapi dulu zaman 2010 tuh ngirim kartu itu tiga, gue nggak tahu sekarang ya, gue nggak tahu sekarang sih. Tapi kalau dulu gue ngirim kartu ke Amerika itu 2010, 2011 gitu ya, itu tuh ngirim kartu 300.000. Hai, 300.000 gue kirim. Jam berapa, gengs? Punten. Iya, gue tahu. Cuman gue emang agak ketuaan. Gue suka aja gitu. Tulis surat cepat. Cuma tulis I miss you. Pulang dong, kangen nih gitu. Tapi ya gitu, suka gue kirim. Jam 8, thank you guys, jam 8 sih. Dulu LDR, iya dong, gue LDR 3 tahun setengah LDR. Planet Remaja gak, gue gak tahu, suka nonton. Rautan yang gak boleh ini. Dusa Maria nonton. Cari nama di koran buat tahu lulus. Itu gue kayak enggak deh. Penghapus, iya tahu, gambar bendera negara yang wangi, penghapus. Ya ada juga, betul.
yellow page masih ada dulu di rumah gue, sama itu telepon yang pakai koin. Telepon pakai koin. Kan si Wewe kan dulu kerjanya nelponan mulu. Si Engkong kesel. Jadi itu kalau mau telepon kudu masukin koin dulu biar si Wewe bisa telepon. Oh, ya. Nah, sama Wewe dijebol. Sama Wewe dijebol. Aduh, telepon gue digembok-gembok. Cuma percuma enggak sama kakak gue, percuma dibongkar lagi. Rishi juga kok dulu kan karena telepon mulu akhirnya digembok teleponnya. Bongkar lah. Iya tolol banget ya dulu ya, kayak girang banget nih nomor telepon gue ada lo di yellow page kayak halo. Jelas ada di gue. Nanti taksido bertopeng. Iklan HP di koran. Ih gila tapi lucu banget sih. Gue seneng banget tuh baca koran lo. Hapus susah pakai karet. Sosokan. Susah juga sebenarnya kan. Nggak nonton Amigos gue. Titip salam lewat radio ya dong. Jelas. Wartel. SMS yang tulisannya alay banget itu kan. Yang sampai gue nggak ngerti sebenernya dia nulis apa gitu. Terus gue inget banget ya dulu. Gue SMP ya. Kayak gue SMP deh. Terus gue kayak ngejar kakak kelas gue kan. Kakak kelas gue tuh beda 2 tahun doang sih. Inget gue sih. Terus gue... itu gue inget banget tuh sampai detik ini. Gue SMS dia gitu kan, terus dia balasnya tuh kayak pakai tanda seru banyak gitu. Gue nggak tahu sih itu sebenarnya tuh niatnya dia tuh nggak mau ngomong sama gue apa memang cara balasnya begitu kan, soalnya kita dulu alay banget kan, ya nggak sih. Nah itu tuh ya Allah, terakhir itu gue udah lulus sekolah. Terus pas gue lulus sekolah sekitar beberapa tahun kemudian, teman-teman gue kan udah mulai banyak yang nikah kan. Ya sekitar 2223 tuh teman-teman gue udah banyak yang nikah lah gitu. Gue datang temuan tuh dia. Hai Ne, katanya, hai Le. Dia bilang gitu. Kan dulu panggilnya bule. Hai Le, inget gue gak? Gue sih ingat, cuman gue sakit hati. Gue bilang aja. Siapa ya? Kesel banget. Siapa ya? Gue salamin aja. Duh, siapa sih namanya dulu ya? Stefanus apa ya? Kalau gak salah. Stefanus gitu cuman. Gue bilang, gak inget. Padahal mah gue inget anjir, cuman gue kesel sama lu. Gue masih inget sampai sekarang. Ngacak nomor handphone jadi kenalan, gue pernah ada yang kayak gitu. SMS-an, Ti. SMS-an. Salah nomor satu. Hah? Nomornya salah satu. Iya gitulah, diacak-acak gitu kan. Ya. Kayak, hai boleh kenalan gak? Ya, apa sih anjir? Casan kodok kayak gimana ya? Gue lupa. Koko-koko ya, oh bener sih. Dulu sih, gue inget cakep ya mukanya ya. Gue sebarin pin BB sampai dapat pacar. Bego. Nah, Lili Sandi gue. Tunggu bentar, gue baca. Gak bisa, gue gak ngerti. Gue gak ngerti ngomong apa anjir. Gak ngerti. Iya Raisa, lucu ya kita ya Raisa ya. Ya aku sayang kamu sama nyanyir, gue bisa baca itu. Aminea, aku sayang kamu selamanya. Ih kenapa sih kayak gitu, siapa aja malu. Coba tulis pakai bahasa gaul zaman dulu coba. Coba, gue pengen baca, bisa gak gue baca? Bu, Tuesday hari apa? Tuesday, Selasa. Apa yang keluar Tuesday? Enggak. Enggak, gue bukan mangu di Luhur. Gue di Jakarta Utara gue. Kamu gipain. Enggak harus yang pakai gi apa, gi apanya pakai satu. Ah, gitu tuh kayak si Hoe, gi apa? Ya Allah, astagfirullahalazim, gede banget gue. Enggak bisa gue bahasa G, enggak ngerti. Yang bisa bahasa G itu Yaya, gue enggak ngerti. Damaem. Damaem. Ya Allah, damaem pakai 4 ti, M A EM dama ya Allah kamu kesel banget sih emosi. Hai Timor Leste,
kamu udah gimana sih anjir? Tukeran SIM card sama pacar, gue tahu tuh, zaman-zaman dulu tuh, gue SMP, handphone lu ganti, gue bilang, enggak, ini punya cowok gue sih, gitu. Tukeran handphone, nggak ngerti. Konsepnya apa? Tukeran handphone tuh konsepnya apa? Jadi bukan handphone gue dipegang lo, enggak. Jadi SIM cardnya karena tukeran handphone, malah tukeran, nggak ngerti nih, kayak nggak ngerti otak itu gimana sih? Pernah lah. Memori tuh keren, iya, biar simpen foto, iya tololnya. Iya, emang. Lebih percaya daripada sekarang, tau? Dulu lebih gampang dipercaya daripada sekarang. Nah, Ugya. Weh, Ugya. Eh, hai Hujan, namanya lucu amat, hai Hujan. Anjing PT mencari cinta sejati, ya Allah Tuhan. Ih, gila. Ih, gila kesel banget. Ah, kamu cantik. Ya sumpah. Matt Bobo sayang. Anjir. Ya Allah, ih. Asia, iya Asia. Zaman Asia 1 perak. Ngalamin enggak lo? Enggak. Sama XL. Gue inget dulu, gue SMA, pacar gue di Bali, temennya Bude. Gue SMS itu jadi kalau enggak salah tuh 120 gitu enggak sih ya? 120 SMS ya? Gratis, Ti. Iya, tahu. Heeh. Tapi bisanya cuma malam, jadi tuh gue gak tidur, tau gak lo, besok pagi bangun muka gue kayak tai, tau gak lo. Iya, pas tempor SMP-nya, aduh malu. Excel gratis sepanjang malam, istagfirullahaladzim. Aduh, Tuhan. HP Sony, HP Motorola, gue Nokia dulu. Pernah alay pada masanya, betul. Oh iya, kalau iya sahur bener, gratis 1 perak bener. Ya, itu juga gue tahu. Oke, 3310, main ular. Ya, kalau pindah ke luar kota harus registrasi ulang. Astaga Tuhan. Kenapa ya kita tuh? Nada sambung dulu, aduh apa ya? Nada sambung kayak dulu zamannya ADC, ADC semua. Nada sambung gue nggak terlalu sih, gue nggak terlalu ini sih. Nada sambung nanti pas isi pulsa kepotong. Iya, itu lol ya. Nah, jong nih gue. Telkomsel dari dulu sampai sekarang nggak sih pernah. Nada drink, gimana? Tenenonet, gitu kan, bener gak begitu gue nadanya? Nah iya tuh. Titi, lu beli di mana itu sepatu? Titi punya sepatu Ghost, guys. itu sepatu zaman dulu, sepatu Ghost dulu itu. Kalau nggak Converse biasa laki ya. Kalau nggak kalau cewek itu kita pakainya Ghost gitu. Tapi Ghost dulu termasuk mahal, Ti. Dulu Ghost tuh kayak 200.000 aja tuh udah mahal banget gitu. Kayak kalau sekolah pakai sepatu Ghost tuh kayak gue gitu. Terus tinggi banget, ya Allah Tuhan. Eagle tuh biasa cowok. Pokoknya dari dulu tuh gue ini. Iya, wah pakai gosok anak gebinget tau gak lo? Gebinget. Homie pet nggak? Gue nggak pernah. Gue kalau nggak Converse dulu Ghost gitu. I love Ghost. Ya ampun, lucu banget sih. Gue udah pakai Ghost. Bata nggak terlalu bata dulu. Sepatu roda bisa nyala punya. Sini uyur. Apaan sih anjir, gak pernah gue. Enggak sih. Tapi dulu gue kemarin itu ketemu temen gue. Temen dari, gak TK dong, SD nih, namanya Iren. Bule, ada bang gitu kan, di Mall Gading.
Pas gue peluk, Ren, ini gue yang salah atau lu gak ganti-ganti sampo ya Ren dari zaman sekolah? Anjir lu lah, lu inget katanya, sumpah mati. Sumpah mati, itu baunya rambutnya Iren tuh gue tahu tuh. Bukan sunsilk, apa ya? Gue lupa deh, pokoknya gue tahu itu wanginya Iren. Ren, lu gak ganti-ganti sampo dari zaman sekolah ya? Anjir lu lah, tuh gue tahu Iren tuh gayanya kalau cium rambut tuh. Emang iya lah, gue bilang lu ya Allah Ren. Sampai udah punya anak, temen gue udah punya anak tau gak lu? Sumpah, dia kalau cium rambut gitu. Emang iya lah, Ren, gue bilang aduh. Kocak. Ayo bener-bener thank you makmur aja gitu. Nelfon orang cuma dengan RBT-nya doang karena RBT-nya buat kita. Pernah gak, Ti? Hah? Nelfon orang, nelfon cowok. Kayak misalkan gue cowok lo. Terus kayak, kamu telepon aku deh gitu. Karena gue tuh pasang RBT-nya tuh buat lo. Aduh, Ti, gue bayar duit banyak banget. Iya, ringtone tuh gue buat lo, Ti. Jadi lo teleponin gue terus gitu. Ih, tolong banget. Sumpah-sumpah kocak-kocak. Kocak sih itu sih. Kamu minum apa? Ya Allah, buka sendiri teh kotak sini. Uyu mau makan lagi enggak? Hah? Serial aja nanti. Ti, boleh nyalain kipas enggak? Ti, lumayan dingin nih, Ti. Aku mau dingin aja. Ntar lagi kayak gue harus udahan deh, guys. Soalnya baterai gue udah tinggal dikit. Ada charger aja sih, cuma gue malas ngambil ini. Aduh. Kocak-kocak, guys. Thank you ya, guys. Ya Allah, seneng banget loh hari ini pembahasan zaman 90, cenah ya. Tadi siapa sih yang awalnya ngomong? Gue ya, gue nanya Boil ya. Panjang dia tuh. Para tua di sini ada. Hek, hal hebat tua. Gak apa-apa kita tua-tua menolak tua, anjay. Enggak sih, enggak menolak tua sih. Enggak sih. Enggak capek, udah. Gua kemarin nonton Lani 2 jam aja udah. Punggung gue sakit, lu mau tahu apa yang terjadi? Jangan dipencet dong, Dek. Enggak gitu dah, jorok, Dek. Gue kemarin nonton Lani 2 jam, punggung gue sakit. Terus paginya gue telepon Yaya, Yaya bilang, "Kak, lu tahu enggak semalam gue panas tinggi?" Apa aku? Yuk. Dah, kita mau mandi dulu ya, guys. Bye-bye, guys. Thank you untuk nostal gilanya. Thank you so much. Bonyok, boyok. Gue bonyok lagi.